Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Fikri Amrul. Pada pembahasan kali ini, pembelajaran bahasa Arab, kita akan membahas terkait dengan materi isim isyarah. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata tunjuk. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam isim isyarah, yaitu apa saja isim isyarah yang digunakan di dalam bahasa Arab dan bagaimana penggunaan isim isyarah ketika digunakan untuk menunjuk suatu benda yang jenisnya mudzakkar maupun muannas. Baik benda itu dalam jumlah mufrad, musanna maupun jamak. Baiklah teman-teman, untuk lebih jelasnya marilah kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi pembelajaran bahasa Arab kita pada sesi kali ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi mengenai isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, baik secara nyata dengan tangan atau yang lain. Jadi penunjukannya itu dengan tangan ataupun dengan yang lain. Apabila yang ditunjukkan itu berada di hadapan orang yang menunjuk, atau penunjukan itu secara tidak nyata atau secara maknawi. Apabila yang ditunjuk itu memang tidak nyata atau sesuatu yang ditunjuk itu tidak berada di hadapan orang yang menunjuk. Jadi itu yang dinamakan dengan isim isyarah. Kemudian pada poin B, macam-macam isim isyarah. Pada dasarnya ada dua macam kata tunjuk. Jadi pada dasarnya isim isyarah itu ada dua, yaitu yang dipakai untuk menunjuk bendanya itu dekat dan untuk menunjuk bendanya itu jauh. Yang pertama, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat, yaitu hadza. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya ini. Jadi ini untuk menunjuk benda yang dekat, yaitu jenis bendanya itu mudzakkar atau sifatnya atau jenisnya laki-laki. Contoh dalam kalimat, hadza kitabun, ini sebuah buku. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita ingin menunjuk sebuah benda, bendanya itu sifatnya, jenisnya itu mudzakkar dan bendanya itu jumlahnya satu, bendanya itu dekat, maka kita pakai menggunakan hadza. Ya, artinya ini. Contohnya hadza kitabun, ini sebuah buku. Kemudian yang kedua, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh, pakai istilah dalika atau yang artinya itu. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab, ya, kalau kita ingin menunjuk bendanya itu jauh dan sifatnya mudzakkar, bendanya itu jumlahnya satu, maka kita pakai dalika yang berarti itu. Contoh dalam kalimat, dalika kitabun, itu sebuah buku. Nah, teman-teman, jadi kalau benda yang kita tunjuk itu jauh, ya, jumlah bendanya itu satu dan jenisnya itu mudzakkar, ya, maka kita gunakan dalika, ya, bendanya jauh. Contoh dalam kalimat, dalika kitabun, itu sebuah buku. Nah, kemudian
Bila isim isyarat itu menunjuk kepada isim mu'annas, maka, ya ini mu'annas dan bendanya itu tunggal ya, atau mufrad, maka yang pertama, hadza menjadi hadhihi. Ya, ini digunakan untuk bendanya yang mu'annas dan bendanya itu dekat. Contoh, hadhihi majallatun. Ini sebuah majalah. Nah, jadi hadza menjadi hadhihi ya, untuk mengungkapkan bendanya itu jenisnya ya jenisnya mu'annas. Nah, kemudian yang kedua, dzalika menjadi tilka. Ya, kalau untuk menunjuk bendanya jauh dan jenisnya mu'annas, jumlahnya satu atau tunggal atau mufrad, maka kita gunakan tilka. Contoh, tilka majallatun, itu sebuah majalah. Nah, jadi kalau bendanya jauh, jenisnya itu mu'annas, dan bendanya jumlahnya satu, maka kita pakai tilka. Nah, kemudian yang selanjutnya, adapun bila isim yang ditunjuk itu musanna, atau jumlah bendanya itu dua, maka yang pertama, hadza menjadi hadzani. Nah, ini untuk yang mudzakkar ya, bendanya dua dan jarak bendanya itu dekat ya, maka hadza menjadi hadzani. Contoh, hadzani kitabani, ini dua buah buku. Nah, jadi kalau bendanya itu jumlahnya dua atau musanna dan jenis bendanya itu mudzakkar dan jarak bendanya itu dekat, maka pakai hadzani. Kemudian yang kedua, hadhihi menjadi hatani. Ya, kalau jumlah bendanya dua dan jenisnya mu'annas dan bendanya itu jaraknya dekat, maka kita menyebutnya menggunakan kata tunjuknya menggunakan hatani. Contoh, hatani majallatani, ini dua buah majalah. Kemudian yang ketiga, dzalika menjadi dzanika. Ya, ini apabila bendanya ini jumlahnya dua atau musanna, bendanya itu sifatnya jenisnya itu mudzakkar dan bendanya itu letaknya jauh, maka kita gunakan dzanika. Contoh, dzanika kitabani, itu dua buah buku. Nah, kemudian yang keempat, tilka menjadi tanika. Nah, jadi kalau bendanya ya, yang kita tunjuk itu jumlahnya dua atau musanna dan bendanya itu jenisnya mu'annas ya, jenisnya mu'annas dan bendanya itu letaknya jauh, maka kita gunakan tanika ya, untuk isim isyarahnya. Contoh, tanika majallatani, itu dua buah majalah. Nah, ini beberapa penggunaan isim isyarah ya, yang digunakan untuk menunjuk bendanya itu musanna atau dua ya, baik bendanya itu dekat maupun jauh, baik mudzakkar maupun mu'annas. Nah, kemudian sedangkan bila isim yang ditunjuk itu adalah jamak atau lebih dari dua, maka yang pertama, bila isim yang ditunjuk itu adalah tidak berakal ya, jadi maksudnya tidak berakal itu ialah apabila benda yang ditunjuk itu ialah selain manusia,
baik isim mudzakkar maupun isim mu'annas, maka menggunakan hadhihi atau ini untuk menunjuk yang dekat, dan tilka atau itu untuk menunjuk yang jauh. Contoh dalam kalimat, hadhihi kutubun, ini buku-buku. Tilka kutubun, itu buku-buku. Jadi apabila yang ditunjuk itu bendanya jamak lebih dari dua, ya, apabila bendanya itu tidak berakal, baik mudzakkar maupun mu'annas, kalau bendanya itu dekat menggunakan hadhihi, kalau bendanya jauh menggunakan tilka. Kemudian yang kedua, bila isim yang ditunjuk itu adalah berakal, ya berarti manusia, maka baik isim mudzakkar maupun isim mu'annas menggunakan haulai atau ini untuk menunjuk yang dekat, dan ulaika atau itu untuk menunjuk yang jauh. Contoh dalam kalimat, haulai tullabun, ini siswa-siswa. Ulaika tullabun, itu siswa-siswa. Nah, jadi kalau benda yang ditunjuk itu berakal, ya, baik isim mudzakkar maupun mu'annas, kalau dekat menggunakan haulai, kalau jauh menggunakan ulaika. Nah, baiklah teman-teman, demikian tadi pembahasan mengenai isu isyarah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan pemahaman dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.